Ini baru bangun nih. Oh, ya, baru bangun. Keluar gitu aja. Nah, sakit apa? Anu, badannya panas dingin. Panas dingin. Ya, batuk. Batuk. Dan, aduh, ya kan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Oke ya. Sekarang kita berada di rumah Pak Sawah sore hari. Ini habis hujan ya guys, tuh cebrik ini. Jadi katanya Pak Sawah sakit. Itu Haryanto tadi ke rumah. Sakit apa Pak Sawah cina? Sakit naon jaran apa? Hah? Oh ya. Bentar sok. Sok nanti dulu ya. Assalamualaikum Pak Sawah. Waalaikumsalam. Ini tadi Pak Haryanto katanya ke rumah saya. Terus bilang Pak Sawah katanya lagi sakit. Ya ini baru bangun. Oh ya, baru bangun. Keluar gitu kan. Nah, sakit apa? Anu, badannya panas dingin. Panas dingin. Ya, batuk. Batuk. Dan, aduh, ya kan. Aduh begini, Pak Guru. Iya. Emang tadi kan suruh Haryanto kesana gitu. Jadi, ya yang genah mah suruh anu minta uang gitu ya. Sebesar 300 ribu. Kemarin udah dikasih 200 oleh Pak Guru ya. Tapi kan buat beli beras ya, 10 kilo. Yang 100 itu anu lah pakai tuming itu memang jadi nggak genang orangnya pasang itu sampai sore. Cuman saben anu itu sedikit ge sampai dibongkar segala. Nah terusan anu padahal mah enggak pesan itu bikin bangku-bangkuan. Anu ya kalau ada waktu ya waktu saat ya anu itu blak-blakan banyak di sini. Kok malah pesan sama Bang Pendi gra. Anu tapi kan enggak tahu bahwa si Asih banyak anu lagi di dalam sih anu kudu-kudu gitu. Apaan itu anu ini suruh anu bawa itu blak-blak katanya. Oh nah, sampai udah dibikin-bikin kirain blak-blak di sini gitu. Anu kok malah anu blak-blaknya Mang Pendi itu yang anu seperti anu apa itu bangku-bangkuan amben iya segitu sama itu nerap itu anu lawang itu anu triplek dikasih 60 ribu. Ya yang 40 ribu ya untuk beli kopinya untuk belinya ikannya gitu ya. Nah terusan sama Mang Pendi ini kan belum dikasih. Belum dibayar. Iya belum dibayar dan kakek Tumin itu mah nguras lah nguras tenaga orang yang sekeng gitu. Ya kalau nggak perlu ini kan kayak sepas sawah kan sebenarnya kan nggak terlalu penting jadi nggak usah kayak gitu nggak usah ya cukupnya kayak gini aja dulu itu cukup aja gitu soalnya ya kan uang itu diirit-irit Pak Sawah ya kan kayak kemarin kan uang 1.500.000 itu Pak Sawah udah ngambil 600 ya kan 6 sama 2 8 nah sama 2 ya. 800 ya. Kan sisanya 700 ya kan ya. Nah ini mau saya kan megang 700 sisanya ya kan ya. Ini mau diambil berapa ya pokoknya kalau kan dulu teh ya anu itu termasuknya anu apa
sesalnya kan 600 ya. Bukan 700, Mas. Ada Pak Guru. Ya 700. Ya enggak ya, ya yang 100 kan buat si neneng. 100 sudah saya rela. Aduh. Gitu. Iya. Masa anu kaki sawah itu udah anu ngucap begitu. Jadi, tapi kan ya menurut saya sih enggak, kan pas sawah lebih penting daripada anak saya. Anak saya kan ya saya bisa mengasih. Ya, ya walaupun enggak penting ya, ya itu kan entah buat seneng-seneng jajan atau gimana gitu. Jadi jadi bukan, tapi ya nuhun sewu maaf ya anu jangan punya pikiran lah kakek saya menghina sama enggak menghina gitu, enggak gitu. Menghina iya gitu, kayak ya. Saya sih ya terus terang ya berterima kasih cuman kan saya melihat kondisi pasawa itu jauh lebih membutuhkan masalah itu sih anu jangan punya pikiran gitu lah. Ya kenapa Pak Sawa bisa punya pemikiran seperti itu mengasih uang ke anak saya 100.000 itu punya pikiran kayak gitu buat apa? Bukan buat apa? Karena apa? Karena bukan buat apa-apa Pak Ano Pak Kulo. Memang saya rela yakin ya Ano yang namanya anak itu dikasih uang ya mungkin senang gitu. Iya, ya walaupun uang dari Pak Guru, nanti Pak Guru bilang ini dari kakek sawah ini buat beri jajan, gitu cuman segitu, ya. Ya udah saya terima lah. Alhamdulillah, kira-kira lagi. Terima kasih sebelumnya. Iya, tapi ya nuwun sewu, maaf sama mamahnya deh di rumah jangan sampai, wah si sawah kaki sawah orang semacam begitu, anu malah kasih uang. Gitu sama anak saya ngehina apa ya enggak ya. Demi Allah Rasulillah enggak punya pikiran apa-apa ya. Yang jelas yang saya tanyakan sekarang Pak Sawa sakit apa, mulai dari kapan sakitnya? Kemarin hari Jumat kan saya enggak Jumatan enggak karena kenapa ngeringkuk panas dingin. Oh sakit panas sampai dingin. Ibu itu Bu Muslim gak nengokmu ini ya. Berarti belum diperiksa gitu ya. Biasanya itu Pak Sawa itu apa ya, diperiksa apa pakai obat? Ya paling ya mau disuntik besok. Oh disuntik besok ya. Iya. Ya jadi ya nanti kita kasih uangnya kayak gitu ya buat suntik, terus ya sekalian yang membuat Pak Sawa itu jatuh sakit itu kan apa, mikirin apa sih? Ya satu mungkin kebanyakan pikiran. Iya ya maksudnya boleh tahu nggak mikirin ya, apa kayak gitu. Jadi jam dulu sekarang kan kedatangan ini. Jadi malah yang gedean terus anu toh kamu jangan ngomel aja nanti karena ini kan anu orangnya cepat naik darah. Mau dia ya anu marah kalau dia pergi mah sampai sore diem tapi kalau datang wah orang lagi. Iya, gitu. Ini Haryanto. Kenapa nakal? Kenapa napa? Jangan nakal it nih, dengerin. Itu kan adik kamu. Kamu sayang nggak sih ke adik kamu? Nggak. Hah? Nggak sayang? Lah, kenapa nggak sayang? Itu adik kamu loh. Masa ke adik kandung sendiri nggak sayang sih gimana? Nih iya kasihan itu kan nih dengerin itu kan perempuan kalau misal kamu di kayak gituin sama orang lain mau nggak ya udah ya kebalikannya seperti itu ya
Jadi kamu jangan nakal lagi. Kan kamu udah gede. Sok kalau pengen, ya kalau kamu nggak nakal lagi, saya pengen lihat kamu minta maaf ke adiknya. Ya. Coba lihat. Yang benar. Minta maaf. Bilang nggak, saya nggak lagi-lagi. Ya. Hah? Lagi-lagi, ya, saya nggak lagi-lagi. Ya. Apa? Sayang. Iya, sayang, sayang. Itu. Kakak nggak mau lagi-lagi. Iya. Ya. Jadi. Ya, yang namanya sama Mas Ibad deh. Iya, sama Mas Ibad. Mas Ibad lagi Ibad. Lagi baca, lagi baca. Oh, lagi baca. Ini atuh. Ya. Ini. Ayo isuk mah. Eh, aduh, ya sukuma-sukuma eta, eta kan ge naon deui eta? 10.000. Eh, suruh mari eta kopi. Mele kopi mah aduh. Iya, iya. Ya. Tinggas. Ya, dengekeun. Mele kopi, kopi hideung nya. Kok ulah-ulah. Ulah meuli kopi hideung. Dengekeun. Ulah suruh meuli kopi hideung meunang luak nya. Jadi 1.500 meuli opat nya. Nah. Berarti 6.000. Heeh. Iya, iya sama ieu. 10. Hah? 10. 2.000. Hah? 2. 2.000. Eta leuwihna teh berarti opatnya 4.000. Iya, anu genep 4.000 meuli pisang gorengnya. Oke. Waduh, cantik. Yuk. Bapak. Jangan. Gimana? Minum obat. Lah, kamu sakit. Kamu sakit apa? Anu. Dipukulin. Dipukulin. Apoknya hari yang lama gitu. Makanya lamun ada yang ini ada kemarin kayak gini Pak Sawa. Oh iya ya. Pak Guru itu Marianti umurnya berapa? Berarti umur berapa ya Marianti ya? Ya anu 6 apa berapa? Ya. Masa 6? Anu wong 6 kan masuk sekolah. Iya, tapi sekarang kan 10 palingnya ya, 10 tahun ya, 10 tahun ya, katanya ya. Itu ada yang mau mengadopsi kalau nggak salah itu dari Wanarja. Terus ada lagi satu lagi itu katanya orang ini sih saya kalau nggak salah ya itu kalau nggak salah itu orang Bandung kalau nggak salah dulu ya tinggal di Garut apa gimana lah cuman dia mau di panti asuhan kayak gitu. Jung ulah sok mang bajung. Nah. Jadi Marianti maunya di panti apa mau di orang? Sama ikut orang. Ya, mau sama orang ya, Neng. Bapak. Oh, mau sama Bapak. Mau sama Bapak. Kenapa? Nih, dengerin. Ayo, daripada anu Neng yang perlu sama Kakak di sini. Sering dipukulin, kasihan bapak ya. Nah, kan anu Pak Guru anu usahakan biar kamu tentrem, biar kamu pintar ngajinya ya. Ya. Nah, anu oh di Wanarja nya. Itu sih ya tetap kembali ke anaknya Pak Sawa. Saya mau gimana pun kalau misal Marianti nggak mau ya tetap nggak bisa ada soalnya pasti nanti Marianti nggak betah ya kan Pak Marianti malah betahnya sama Pak Sawa sama kakeknya kayak gitu cuman karena Marianti nggak ada orang tuanya jadi semuanya manggil ke Pak Sawa itu bapak ya kayak gitu. Jadi Pak Sawa jadi bingung ya Pak. Iya. Iya karena yang jelas nanggungnya nambah ya Pak beban pikiran. Masalah nanggung lama 2-3 mah. Gak masalah. Ya, mari. Mari. Cuman. Jangan bertengkar. Nah, iya. Bertengkar terus gitu. Yang bikin pusing kan karena bertengkar itu iya. Karena Haryantonya memang delep lah kayak kasarannya itu suka apa sih jahil ya Pak itu. Waduh, kepalanya buat itu. Ah, iya.
Ya udah, mana namanya anak-anak kayak gitu, yang penting Pak Sawa bisa ya mengantisipasinya lah kayak gitu. Jadi ya wong, mau gimana pun anak-anak Pak Sawa kayak gitu. Mas, Mas Bad. Ya, anu udah ya. Jadi iya teh, orang mawat 300 Pak. Mohon. 300, jadi mangga ditampak. Iya, punten. Ah, tuh, itu jadi anu bisa mah diirit-irit Pak Sawa. Soalnya kan Pak Sawa kamari ge ngomong, yepang nyepangkan lin duitna. Punten itu pakai mesar biasa 10 kilo. Ente maksudnya kan kemarin kan ngomong pangunnya pangkan lin. Oh, mohon, mohon. Nah, mohon. Jadi ayeuna sisa tinggal 300 tuh gitu. Mohon. Jadi usahakan eta diirit-irit, soalnya mohon. Duit Pak Sawa tinggal sisa 300 gitu. Mohon. Eh, 40 capek-capek mengkalin tas tiga dognya. Oh, ampun. Selang kadie capek. Ah, enggak apa-apa, enggak usah. Enggak apa-apa. Itu terus ya, soalnya kan ya syukur pisan nanti ada yang donasi lagi, jadi kan ya kondisinya Pak Sawa seperti ini saya nggak bisa dinyalain itu, memastikan itu apa bikin ada air apa dinyalain tuh berasa nama sare set harerang buat abdi mah di kumbahan kan barerang kumah maksudnya gimana ya, punya maksudnya mah marling lah. Oh, bersih itu. Sekarang pada bersih, mohon mohon dibersihkan, dicuci sama siapa? Saya mau. Oh, oh sama pasawanya ya, bukan sama Marianti. Ah, bukan. Aduh, Marianti nggak mau itu apa, nggak mau nyuci. Eh, nyuci mah nyuci, tapi kan kurang bersih. Oh, iya, kurang bersih. Ya, sobat paling ya kurang tutup heula ya. Apa bade bade ek ngomong naon? Hanya nyamangan ngomong naon. Oh, henteu bisi. Oh, enggak, maksudnya Pak Sawa pengen ngobrol lagi. Ngobrol apa? Ya mungkin untuk videonya ini kan di syuting Pak Sawa. Oh, gitu. Dicukupkan ya gitu ya. Jadi semoga uangnya bermanfaat, terus Pak Sawa bisa ngirit-ngirit, terus banyak yang mau ataupun menyisihkan sedikit hartanya untuk orang yang membutuhkan seperti itu. Oke ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.